Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Ya, kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan 10 manfaat mandi air belerang. Ya, siapa yang tidak tahu belerang? Ya, manfaat mandi air belerang sejak zaman dahulu sudah banyak dikenal oleh para leluhur dan nenek moyang kita. Ya, dikenal memiliki bau yang cukup tajam dan belerang ini memiliki beragam manfaat untuk kesehatan kulit dan kecantikan dan juga kondisi lainnya. Ya, belerang adalah salah satu unsur alami yang merupakan komponen esensial bagi semua kehidupan. Ya, di berbagai negara, terutama di Indonesia, sejumlah belerang sangatlah melimpah dan bisa dapat dengan kamu mudah dan kamu dapatkan di seluruh alam semesta. Umumnya, unsur alami seperti belerang ini ditemukan di bebatuan dan merupakan mineral yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Ya, faktanya tubuh kita mengandung belerang yang merupakan mineral penting, di mana mengandung kalsium dan fosfor. Ya, sifat antimikroba yang terdapat pada belerang ini telah digunakan selama berabad-abad untuk membantu mengatasi jerawat dan kondisi kulit lainnya. Berendam air belerang sudah dipercaya sebagai salah satu metode pengobatan tradisional sejak dulu, di mana banyak orang percaya bahwa berendam air belerang di tempat pemandian air panas dapat menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, yaitu mengobati gatal dan infeksi kulit. Ya, manfaat belerang yang ini yaitu kemampuannya dalam mengobati rasa gatal pada kulit, dan berdasarkan informasi dari jurnal The Antibacterial Property of Sulfur, dikemukakan bahwa belerang memiliki sifat sebagai antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dan jika melihat penelitian lain, belerang telah dikenal sebagai agen antibakteri yang dapat diberikan secara oral untuk mengatasi berbagai masalah infeksi bakteri. Manfaat yang kedua yaitu mengobati eksim. Ya, punya masalah kulit seperti eksim, gangguan kulit bernama eksim ini bisa muncul karena masalah kulit yang ditandai dengan kulit kering, rasa gatal dan luam kemerahan pada kulit. Apa yang menyebabkan munculnya eksim? Ya, umumnya beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya eksim adalah karena asupan makanan kanan tertentu seperti kacang-kacangan dan produk olahan susu. Kamu yang memiliki kulit eksim, kamu bisa coba untuk memanfaatkan belerang untuk mengatasinya, tentunya dengan mandi air belerang di kolam pemandian. Manfaat yang ketiga yaitu mengobati dan mengangkat sel-sel kulit mati. Yang membantu mengangkat dan mengelupaskan kulit mati adalah salah satu manfaat belerang untuk kulit. Zat keratolitik pada belerang memiliki sifat yang membantu pengelupasan sel kulit mati. Pengelupasan sel kulit mati dibutuhkan agar membantu regenerasi kulit, sehingga kulit akan tampak lebih sehat dan lebih cerah. Manfaatnya keempat yaitu menghilangkan ketombe. Ya, penggunaan belerang dalam produk khusus ketombe telah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat. Ya, manfaat belerang untuk menghilangkan ketombe sering dikombinasikan dengan asam salisilat untuk hasil yang lebih efektif. Sebuah penelitian kecil dilakukan pada tahun 1987 pada 48 orang yang berketombe. Meskipun begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan belerang mengatasi ketombe secara efektif. Manfaat yang kelima yaitu melancarkan aliran darah. Manfaat berendam air belerang ini yaitu mampu memperlancar sirkulasi darah, di mana air belerang mengandung berbagai macam mineral seperti kalsium dan natrium bikarbonat. Ketika tubuh kita berendam di dalam air belerang, maka tubuh kita menyerap mineral tersebut sehingga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan aliran oksigen ke dalam tubuh secara keseluruhan. Kandungan air belerang mampu mengobati liver dan dalam proses detoksifikasi dan pengeluaran racun. Manfaat yang keenam yaitu menyembuhkan masalah kulit. Ya, berenang di dalam air yang tinggi kandungan belerang dianggap bermanfaat bagi kesehatan dan disebut juga sebagai balneoterapi. Balneoterapi adalah pengobatan penyakit dengan mandi air mineral panas. Kandungan belerang memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antimikroba yang dapat bermanfaat dalam mengatasi masalah kulit seperti gatal, kudis, eksim, dan kulit kemerahan. Manfaat yang ketujuh yaitu meredakan kelelahan. Ya, air belerang mampu meredakan kekelahan dan juga dapat menenangkan pikiran. Adanya tekanan pada air belerang yang bersuhu panas dapat memberikan efek relaksasi pada otot dan persendian. Saat dilakukan secara rutin, berendam dengan air belerang dapat membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga menjaga stamina agar tidak cepat kelelahan.
Manfaat yang kedelapan yaitu mengobati jerawat yang membandel. Jika kamu perhatikan, banyak obat jerawat tropikal yang dijual di pasaran mengandung belerang atau sulfur sebagai salah satu komposisinya. Obat jerawat yang mengandung belerang ini dapat berupa salap, bahkan sabun mandi untuk mengatasi jerawat di bagian tubuh lainnya, seperti jerawat pada dada dan jerawat pada punggung. Cara kerja belerang ini bisa dibilang mirip dengan benzoil peroksida dan asam salisilat. Namun belerang tidak berpotensi membuat kulit kasar. Manfaat ke-9 yaitu menghilangkan komedo. Ya, di mana belerang ini bisa juga menghilangkan komedo, baik itu di kulit wajah, komedo di kulit tubuh lainnya seperti komedo pada dada, dan komedo pada punggung layaknya jerawat. Hal ini dikarenakan komedo merupakan bentuk jerawat paling ringan yang berbentuk ketika minyak dan sel kulit mati bergabung dan tersangkut dalam folikel rambut halus di wajah. Mengapa komedo dapat dihilangkan dengan belerang? Karena belerang yang memiliki zat keratolitik dapat membantu mengelupaskan sel-sel kulit mati. Manfaat ke-10 yaitu meredakan rosacea. Ya, manfaat ada belerang yaitu kemampuannya dalam meredakan gangguan kondisi kulit yang bernama rosacea. Berdasarkan informasi dari Mayo Clinic, rosacea adalah kondisi kulit umum yang menyebabkan kemerahan dan pembuluh darah terlihat di wajah. Jika dibiarkan begitu saja, maka kondisi ini akan menghasilkan benjolan kecil, merah dan berisi darah putih. Kamu bisa coba berendam air belerang atau menggunakan belerang yang dioleskan secara topikal untuk mengatasi rosacea. Dan itulah informasi yang bisa kita berikan terkait dengan manfaat berendam atau mandi dengan air belerang. Tentunya mandinya di kolam pemandian, bukan langsung di sumber belerangnya. Dan semoga informasi yang telah kita berikan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.